Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sambung tajuk kita yang seterusnya. Untuk slot petang ni tajuk apa? Homograf eh? Okay. Homograf. Okay. Apa dia homograf? Yeah? Biasa dengar homoseks. Homograf. Yeah? Sebutan yang hampir sama bunyi ya. Okay. Baik. Dalam tulisan Jawi pun kita ada dan homograf. Okay. Contohnya seperti sembung sambung. Yeah. Sembung dan sambung. Apa dia makna sembung? Itu tugasan sendiri. Carilah balik rumah, buka Google apa makna sembung. Yeah. Tapi memang ada lah dalam perkataan Melayu ni, perkataan sembung ni memang ada. Okay. Homograf ni kita tak compare dengan bahasa lain. Yeah. Bahasa Inggeris ke bahasa luaran yang lain-lain tak ada. Yeah. Homograf ni dia cuma melibatkan bahasa Melayu kita je. Yeah. Ha, macam pagar pegar. Okay. Ha. Baik. Kalau perkataan tu ada yeah, antara I pepet dengan A, yeah? Macam sembung ada I pepet, sambung dia ada A, yeah? Baik. Jadi kalau kita ingat tadi, I pepet kita gugur, dan yeah? I pepet kita gugur. Jadi nak eja sembung, kita gugurkan I, jadi ejaan dia siming lah, kan? Tapi siming pun dalam sam pun kita gugur juga A, kan? Sambung sam tu kita gugur juga A, kan? Jadi bila digugurkan I pepet dan A, maknanya sambung ni ejaan dia pun siming juga, kan? Tapi oleh kerana ada perkataan yang bunyi dia sembung, maka sambung kita kena letak alif. Haa, kan? Ha, sambung, siming, bawau, nga, kita boleh baca sambung atau sembung. Tapi kalau kita eja sin, alif, mim, boleh baca sem lagi tak? Ah, tak boleh. Ha, itu tujuan kita letak alif. Eh, supaya tak ada lagi orang baca dengan i pepet. Eh? Okay. Kemudian, kendong dengan kandung. Eh? Kendong, kandung. Okay. Ha. Kandung kita terpaksa letak alif. Okey, walaupun ikut kaedahnya kandung kan tu huruf A dalam suku kata tertutup gugur. Tapi oleh kerana ada perkataan lain yang bunyi dia kendung, ha, maka kita letak alif dalam kalimah perkataan kandung. Okey. Begitu juga kampung. Ha, kampung kita eja dengan kaf alif mim. Sebab kenapa tak eja dengan kaf mim? Sebab ada perkataan yang bunyi dia kempung. Kan? Bandar dengan bendar. Kan? Bandar. Eja bandar ba alif nun. Kan? Kenapa kita tak eja dengan ba nun? Sebab ada perkataan yang bunyi dia bendar. Ya? Yeah? Ya? Yeah? Ha, dulu dia je dengan tak ada alif. Ha, tak ada alif. Ha, sekarang ni Jawi baru ada alif. Ha, sebab kita nak bezakan antara perkataan tu ada huruf A dengan ada huruf I pepet. Ha, yang lama tu kisahlah lah. Ha, lepas ni kalau ujian ada perkataan kampung, tulis kahmin, memang pangkoh tu. Ha. Ha, ya? Yo. Ha. Ha, macam pentas dan pantas. Okey, pantas kita terpaksa letak alif. Kan, sebab ada perkataan pentas. Hempas dan hampas. Okey. Jadi eja ham mesti letak alif. Kan? Lentik dengan lantik. Ha, kan? Melantik. Ha, mesti ada lam tu mesti ada alif. Kan? Sebab apa? Sebab ada perkataan lain yang bunyi dia lentik. Puas dan puasa. Dulu puasa, pawa alik, sinah, kan?
hendaklah kamu wajib atas kita berpuas selama sebulan dalam bulan Ramadan. Itu jauh sekarang. Kita tak baca dengan berpuasa. Kenapa puasa kita letak alif? Sebab kalau tak ada alif, dia jadi puas. Okay. Bias dengan biasa. Okay. Kenapa biasa letak alif? Sindrom. Sebab kalau tak ada alif, dia akan baca dengan bias. Tapi kalau tak ada perkataan bias, maka biasa dia aja dengan sing sajalah. Tapi sebab ada perkataan lain. Okay. Siap dengan siapa. Okay. Jadi siapa kita letak alif. Sebab tak ada alif, kita akan baca dengan siap. Serai, seraya. Kan? Eja seraya, sin ra alif, ya alif. Sebab tak ada alif, dia akan jadi serai. Kan? Kemudian, yang ini kita panggil homograf. Kan? Homograf yang mana perkataan tu, ini kita panggil homograf hakiki. Kan? Homograf hakiki. Satu perkataan boleh disebut dengan dua bunyi. Biru, biru. Kan? Ejaan dia, bayar rawau. Kan? Ya. Okay, sebab tadi kita bincang pada padanan huruf. Huruf U dan huruf O, jawinya ialah wow. Kan? Tu mungkin satu hari nanti, musyid-musyid jawi ni akan fikirlah macam mana nak bezakan U dengan O. Kan? Sekarang ni kita guna satu huruf wow saja untuk dua huruf. Dua vokal, U dan O. Mungkin satu hari nanti, untuk U guna wow, untuk O tu mungkin wow terbalik kot. Wallahualam lah kan. Wow yang ada titik dah ada. Mungkin wow bulat kot. Ataupun titik dalam lubang huruf wow tu kot. Ada matu. Burung dan borong. Kan? Sama je. Habis itu kita nak sebut apa? Pasal burung pun betul, pasal borong pun betul. Pasal burung. Saya membawa anak saya pergi ke pasal burung. Sebab apa? Anak saya suka beli burung. Betul ayat tu. Kan? Sisi dengan sesi. Sama ejaan dia. Kan? Termasuklah yang tuan-tuan dan puan-puan jawab tadi tu. Pen dengan pin. Payanum pen, payanum pun pin. Okay. Markah dan merekah. Okay. Di sini, kita para musyi mengatakan ini bukan homograf. Sebab homograf dia tidak dapat dibandingkan dengan perkataan yang mempunyai imbuhan. Okay. Markah, merekah. Tapi ejaan dia sama. Kan? Begitu juga perkataan yang didahului dengan kata sendi. Di hulu. Di hulu. Okay. Kita di hulu jarak, tapi bila jawi kita rapat. Kan? Jadi kalau rapat, boleh baca dua-dua lah. Dahulu pun boleh, di hulu pun boleh. Kan? Melainkan kalau di hulu tu, dal tu kita jarak. Kita jarak sikit dal, kemudian hulu. Yang tu memang orang akan baca di hulu lah. Tapi masalahnya jawi ni dia tak ada sengkang macam tu. Kan? Baik. Homograf ni saya nak cerita setakat tu je. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.